Beredar sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah kecelakaan tunggal libatkan satu unit mobil di Jalan Tol Semarang, Pekalongan, Jawa Tengah pada hari Minggu, 4 Desember 2022, sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Video yang dihimpun dari akun Instagram Dashcam Indonesia, melalui rekaman video CCTV tersebut, memperlihatkan detik-detik sebuah mobil yang hilang kendali akibat aquaplaning. Menurut informasi yang didapat dalam video, dikarenakan mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, mobil itu pun kehilangan kendali kemudinya hingga menabrak pembatas jalan dan berputar. Hingga video ini dibuat, belum ada informasi lebih lanjut terkait kecelakaan lalu lintas tersebut serta identitas pengemudi mobil dari pihak terkait. Video itu pun mendapatkan berbagai tanggapan dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!